Rozaimi, tending yang cukup baik. Kembali semula kepada Rozaimi. Cantik jolokan yang dapat dilakukan oleh Rozaimi Abdul Rahman. Seorang lagi pemain gantian yang bertindak semula untuk meletakkan Malaysia di depan ketika ini. Antaran 1-2, gandengan yang cukup baik bersama-sama dengan Irfan Fadail. Kita lihat dah betapa kemasnya hantaran Nazmi tadi, membolehkan Rozaimi membuat turning melepasi benteng pertahanan Ruku. Sekali lagi Irfan membuat lorongan susulan untuk Rozaimi membuat penjuda. Itulah katakan kelebihan. Kita boleh lihat perbezaan dari rentak momentum serangan dalam separuh masa kedua ini dengan gantingan yang mantap di antara Nazmi, Nazir, Irfan dan juga Tamil Ersu tadi. Itulah sebabnya Sabah beria hendak kan semula khidmat Rozaimi ini